13 di sini cerah. Alhamdulillah sinar sudah menyinari bumi Pertiwi, Pandansari, Cirampok sehingga gunung juga kelihatan demikian. 13-14 yang di 10-5 kan warga Nesa. Roger. Terima kasih Bapak Wahono yang di atas, namun demikian untuk pagi masih ini untuk pemantauan dari BMKG tetap hari ini juga ekstrim masih demikian. Namun demikian agar berhati-hati dan waspada untuk rekan-rekan yang beraktivitas seperti itu Bapak Wahono. Nah, terima kasih untuk ada lagi yang di sebelah barat, Bapak 11 anak, apakah masih monitor bagaimana untuk informasi di pagi hari ini? Untuk catatan pagi hari ini begitu, mohon di 10.14 kan untuk 10.13-nya ganti. Ganti kembali ya, di sini jelas-jelas sedang apa November apa yang memancar di 85 Delta Sera Telaga Biru, Bandar Tahu Selatan. Melaporkan untuk 10.13 seputaran wilayah Telaga. Alhamdulillah pada saat ini cerah, sudah kelihatan panas. Dan saya sendiri pun sekarang lagi nongkrong untuk menghangatkan badan. Lihat masyarakat seperti biasa, lancar, aman, terkendali. Demikian 10.13, 10.14 yang bisa di 10.5 kan. Lihat dulu 11 apa, November apa. 10.23. Mari lanjut Kang Tenesa. Terima kasih Bapak 11 anak yang ada di seputaran Telaga Biru Bantar Kaung. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan situasi kondisi bisa untuk beraktivitas. Demikian biar masyarakat mandali. Demikian tetap masih kita mengacu kepada cuaca ekstrim. Demikian Kang Ana, terima kasih atas laporannya. Datang menuju sebelah utara, Bapak 11 Hus atau Bapak Suratno, apakah monitor 11 Hus ganti? Ya, selamatan pagi untuk semua rekan-rekan di pagi hari ini. Kebetulan saya standby curut-curut 11 Whiskey Uniform Zulu yang ada di perbatasan Kabupaten Tegal dengan Brebes. Hanya bisa melaporkan tentang arus lalu lintas Kang Ganesha. Ya, di pagi hari ini arus lalu lintas masih lengang, namun demikian sesekali juga ramai, tapi tetap lancar-lancar saja tanpa hambatan, tanpa kendala apapun. Diinformasikan bagi rekan-rekan yang ingin melintasi jalur tersebut di pagi hari ini, demikian adanya masih lengang. Demikian saja Kang Ganesha, selamat pagi. Terima kasih atas laporannya dari 11 Hus pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan masyarakat Mandali tidak ada halangan suatu apapun perlu informasi dan menginformasikan. Terima kasih atas 10.14-nya dari Bapak Suratno Wijaya, Julajuru 11 WUZ. Demikian. Ada lagi yang dari Girkanteng di bawah kaki Gunung Slamet, apakah monitor saudara kita di sana ganti? Kapisen. Coba dari Karangpari atau dari Bantar Kawung lagi, ini yang dari sebelah agak kebingungan sedikit. Di Bentang, apakah monitor di Bentang? Belum bangun. Selamat pagi, Bang Okso. Selamat pagi kembali. Dengan siapa? Di mana posisi? Ganti. Alhamdulillah bisa ke monitor. Operator
Jalan Naga 1028 TBA di depan 11. Begitu Om Ganesha, sehat selalu, selalu sehat. Sekaligus ini 1013 yang disampaikan sama dengan tadi Bang Ana ya, Bang Kumis. Hari ini cerah, mudah-mudahan hati kita semuanya cerah ya. Kemasyarakatan Mandali juga landai. Demikian sekilas infonya Bang Okso. Ganti. Terima kasih Bapak Dewa Naga yang ada di posisi di Bantar Kawung ya, masih di Kecamatan Bantar Kawung. Iya, untuk pagi hari ini memang cerah, tapi di sini masih tercatat kriteria masih dalam keadaan hujan. Demikian untuk 11 apa tadi ya, lupa Bapak Denawaraga. Begitu untuk dari BMKG. Jadi mungkin cuman paginya ini yang cerah. Begitu. Mudah-mudahan ya sampai sore. Mudah-mudahan masyarakat Mandali lah, kita peduli kepada masyarakat karena Rabi dituntut untuk bersatu untuk kemasyarakatan. Demikian Bapak Dewa Naga, terima kasih atas 1014 yang di-1015-kan. Interupsi, koreksi, sebelasnya Juliet Zulu, Papa Bravo Alpha, PBA. Demikian 11 Okso. PBA ya, sudah tercatat nih, PBA. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya memanggil rekan kami yang ada di Igir Klanceng. Simpatisan Rapi biasanya melaporkan apakah monitor simpatisan Rapi ataupun dari Cirampok. Monggo, yang dari Cirampok atau si dari Igir Klanceng, silakan. Adakah yang monitor Cirampok? Sekali lagi, simpatisan Repi ataupun yang mewakili sekitaran Cirampok, monggo untuk laporannya di pagi hari ini 10.13 yang di 10.14 kan, monggo. Belum ada yang monitor, barangkali gitu Bang Ganesha, 11 Okso di timur sana. Kayaknya masih kedinginan, meskipun rasa serap begini masih terhalang untuk sang surya gitu oleh puncak Gunung Slamet. Sementara dari Bantar Kawung, luar biasa, subhanallah, begitu indahnya alam kita ya, terutama Brebes Selatan. Dengan suasana ya memang kita harus ekstra berhati-hati karena BMKG memprediksi ya bulan November Desember curah hujan cukup tinggi. Begitu Bang Okso. Ya betul sekali. Makanya kita selalu apel pagi untuk dari sebelah utara, barat, timur, selatan, mohon untuk memberikan masukan dan catatan-catatan untuk saudara-saudara kita. Biar mudah-mudahan kita selalu mengingatkan kepada rekan-rekan, apabila melintas di jalur yang ada tebing-tebingnya, harap berhati-hati dan waspada lawan longsor. Demikian saudara-saudara kita. Barangkali ada lagi yang mau melaporkan, silakan. Bang Ana, ngopi Bang Ana, barangkali masih monitor Bang Ana.